Nomor.
Nikmati pasangan kita ya. Kita jalani hidup dengan pasangan kita. Menjadi pasangan yang beginilah. Ya terasa walaupun kami sudah beda usia jauh ya, antara aku dengan suami aku atau husband aku atau habibi aku. Tapi tak menghilangkan kami keromantisannya. Kalau aku di luar berbeda ya, kalau aku di bersama zauji aku, teman-teman, diamnya kita adalah doa untuk zauji kita atau imam kita. Begitulah, istri adalah pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istrinya, atau kekasih halalnya adalah pujaan bagi kasih halalnya juga. Begitulah. Ya Allah. Inilah. Ini coba kita lihat. Ini ada padi. Sedang menguning. Ada gunung. Perjalanan aku. Ya, aku banyak diam. Diam aku barengin dengan doa. Doa dan doa. Nah, itu yang tak terasa ya perjalanan hidup aku, teman-teman. Begitu juga teman-teman punya kisah romansa sendiri ya. Aku tak kira juga ini bisa membuat kisah seperti ini. Ya Allah, langgengkanlah kami, kumpulkan kami nanti jannah-Mu ya Allah. Ya Allah Rabbi, buatkanlah kami nanti istana-istana di jannah-Mu. Kumpulkanlah kami bersama di sana, bersama anak cucu keturunan kami kelak, ya Allah. Begitu juga teman-teman aku, saudara-saudara aku, baik ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Sejuknya pandangan, sejuknya udara yang membuat perjalanan aku semakin adem. Semakin aku nikmati. Inilah ya Allah, betapa indahnya perjalanan aku hari ini. Doa-doaku kulantunkan terus. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Tolonglah kami terhadap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepada Engkau kami mau menyembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadikanlah anak-anak kami, mudahkanlah perjuangannya. Yang sedang menuntut ilmu, yang sedang ayat per kata per kata, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat, mereka hafal satu persatu. Mereka gali ilmu bagi ilmu demi ilmu, demi benahi diri mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Bahagia kehidupan mereka, bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat juga dengan ilmu. Begitulah aku mengharapkan doa untuk anak-anakku. Sebagai banget ibunda dari Imam Syafi'i, ibunda dari Imam Bukhari, dan ibunda-ibunda dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang mencintai para anak-anaknya. Bagaimana anaknya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang perjuangkan kalimat tauhid dimanapun mereka berada, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya Allah, ya Rabbi, petunjuk, berilah petunjuk kami selalu, ya Allah. Jadikanlah bahu zauji aku sebagai sandaran bagi aku.
Ya Allah, ya Rabbi, kami satu sama lain saling suami adalah pakaian bagi istrinya. Istri adalah pakaian bagi suaminya. Atau habibi, habibi halal adalah habibi halalnya bagi imamnya. Dan ini merupakan, ya Allah, ya Rabbi, perjalanan yang sangat indah sekali. Sejuk banget, angin sepoi-sepoi berembus dalam perjalanan aku dengan zauji aku, habibi aku. Ya Allah, ya Rabbi, tak kira kami akan ditinggal oleh anak-anak kami yang sedang menggali ilmu di tempat mereka menggali ilmu. Mereka hanya tinggal bersama kami sampai usia anak kami yang pertama sampai usia kelas 5 SD, menjelang kelas 6 atau usia 11 tahun. Yang nomor 2 sampai usia 10 tahun. 10 tahun lebih, yang nomor 3 sampai usia 9 tahun. Nah, itulah perjalanan aku, teman-teman. Begitu juga mungkin teman-teman bersama husbandnya atau bersama zaujinya, tinggal berdua sambil doanya untuk anak-anaknya. Kita mendoakan husband kita atau zauji kita juga mendoakan kita. Begitu sebaliknya. Apapun kondisi hidup yang kita hadapi, tidak akan menjadi halangan, tidak akan menjadi hambatan dalam mengarungi kehidupan, lautan kehidupan, rumah tangga. Nah, mudah-mudahan, ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah rumah tangga kami ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jagalah rumah kami adalah jannati, jannati, jannati. Rumah tanggaku, surgaku, surgaku. Walaupun kita hidup penuh dengan kesederhanaan, hidup dengan sederhana, hidup dengan ekonomi sederhana, tidak akan mengurangi kebahagiaan seperti bahagianya Rasulullah SAW dengan istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dikaruniai 6 orang putra putri, 4 orang putra, 4 orang putri dan 2 orang putra. Ya Allah, ya Rabbi, bahagiakanlah, sederhanakanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran sebagai persak kesabaran seorang Fatimah kepada zaujinya, kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, hidup dengan kesederhanaan. Ya Allah, jadilah kami, jadilah aku ini senang ketika aku melihat suami aku senang. Begitu juga suami aku senang ketika aku dipandangnya atau ketika kami bersama. Begitulah perasaan yang aku rasakan. Mungkin begitu juga dengan teman-teman semua, para penonton semua. Apapun kita hadapi, kita tidak bisa membanding keluarga kita dengan keluarga teman-teman kita. Bahagia mereka berbeda dengan bahagia yang kita rasakan. Bahagia tak bisa diukur dengan harta. Bahagia tidak bisa diukur dengan ketampanan dan kecantikan dari pasangan kita, tidak bisa diukur. Tak bisa juga diukur dari segi usia. Usia yang matang, usia yang muda tidak menjamin keharmonisan sebuah rumah tangga. Tidak akan menjamin. Tetapi kedekatan kita dalam rumah tangga dihiasi dengan sifat-sifat tawadhu. Sifat-sifat tawadhu kita kepada Allah yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangganya dengan penuh kasih sayang,
penuh cinta dan penuh kasih sayang. Usia muda, kecintaan yang dominan, rahmahnya dibaring dengan rahmah. Kalau pernikahannya sudah belasan tahun atau usia yang sedang, usia di atas 40 tahun, di samping mawaddah atau rasa cinta, tetapi warahmahnya. Kenapa demikian? Kalau usia yang sudah, usia pasangan kita yang sudah atas 50 tahun, maka akan ada hal-hal yang tidak seperti usia-usia muda lagi. Itu wajar saja, maka perlu rahmah. Rasa sayang kita. Rasa sayang kepada pasangan kita ini bukan rasa yang penuh nafsu saja, tetapi rasa sayang yang dilandasi dengan rasa sayang kita karena lillah, bukan karena hawa nafsu belaka. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri tak lihat dari kecantikannya saja, tetapi dari keanggunan, kelembutan dia. Nah itu yang perlu kita lihat. Insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga jannati, baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Nah, itu yang dirasakan. Walaupun apapun yang kita hadapi, takkan sulit rasanya apabila kita menghadapi dengan penuh kesabaran. Kita tetap ikhtiar maksimal, tetapi takkan lupa, jangan pernah lupakan doa setiap masa, setiap waktu, demi rumah tangga yang baiti jannati, seperti yang digambarkan oleh uswatun umat manusia, Habibullah, uswahnya umat manusia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Ketika beliau menikah bersama Umi Khadijah radhiyallahu anha, begitu juga istri-istri beliau yang lain. Beliau menikah bukan karena hawa nafsu, tapi atas perintah Allah. Begitu juga kita dapat menguswah rumah tangga Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami bersama kekasih halal kami, atau zauji kami, atau habibi kami. Ya Allah, jadilahkan aku ini menjadi istri yang menyenangkan suaminya, menyenangkan kekasihnya. Ya Allah, begitu juga dengan saudara-saudara kami, rumah tangganya. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah rumah tanggaku ini rumah tangga yang membuat kami nyaman menjalaninya, membuat kami bahagia menjalaninya. Walaupun berbagai permasalahan yang kami hadapi, jangan jadikanlah itu menjadi pengganggu dalam rumah tangga kami, membuat rumah tangga kami tidak bahagia. Ya Allah, sinar matahari, sinar kehidupan bagi kami. Bagaimana perjalanan kami sekarang pagi ini? Perjalanan yang penuh kesejukan, karena setiap ada angin berembus, ada udara matahari, cuaca, sinar matahari yang menyinari bumi yang masih sejuk, belum menyengat. Nah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang menjadi rumah tangga saudara-saudara kami, rumah tangga yang jadi rumah tangga yang surga bagi mereka. Begitu juga aku, ya Allah, jadi rumah tangga aku ini menjadi surga bagi aku. Surga yang telah Engkau kurniakan kepada
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, golongkanlah kami ya Allah. Kami hamba dan sami hamba. Begitu juga keluarga-keluarga saudara-saudara hamba ya Allah. Saudara-saudara hamba yang di dunia nyata maupun di dunia maya ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, masukkanlah, golongkanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh. Mudahkanlah mereka untuk menggali ilmu di tempat mereka dididik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah kami ya Allah untuk masalah hidup yang kami hadapi, sehingga kami termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Engkau ridai ya Allah, orang-orang yang Engkau ridai ya Allah, seperti Engkau ridai orang-orang yang mulia di sini ya Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh ya Allah ya Rabbi. Gerakkanlah hati saudara-saudara kami untuk melihat apa yang kami buat ini ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan konten ini.